Baik, dalam kita memastikan komuniti itu sentiasa saling mengenali dan mereka sentiasa menyokong antara usaha yang dilakukan bukan sahaja pihak dalam kalangan masyarakat, komuniti bahkan di peringkat PBT juga, satu program bakal dilaksanakan di kawasan ini dikenali sebagai Karnival Keluarga. Ya, betul. Bakal dianjurkan di SMK Sri Hartamas pada 16 November nanti. Pertama kali diadakan untuk anda yang berada di sekitar kawasan tersebut. Jadi hari ini untuk bercakap berkenaan Karnival Keluarga, dua tetamu kami bawakan di studio hari ini iaitu Dato' Insinyur Muhammad Hasdil Hashim selaku ahli jawatankuasa MPP Subzon 4 Segambut dan juga Carol Lee iaitu timbalan pengerusi MPP Subzon 4 Segambut. Ya. Apa khabar kedua-duanya, sihat ya? Sihat. Terima kasih. Baik, berkenaan dengan family carnival ini, ataupun carnival keluarga, difahamkan ini julung kali diadakan dalam memastikan bahawa penglibatan komuniti itu khususnya di sekitar kawasan Segambut itu sendiri ada kita nampak dan juga saling mengenali, bukan saja saling mengenali, bahkan saling berinteraksi antara satu sama yang lain. Mungkin Datuk boleh kongsikan apa sebenarnya family keluarga, carnival keluarga ini? Okey, terlebih dahulu terima kasih kerana menjemput kami daripada Subzon 4 Majlis Pemulakan Penduduk MPPWP oleh Persekutuan. Basically, kita orang ini more or less penyelaras untuk Majlis Pemulakan Penduduk bagi Subzon 4 di mana di bawah Parlimen Segambut. Dan kita ni di wilayah Persekutuan ini terdapat lebih kurang 13 zon melibatkan Cyberjaya, Labuan semua tu. So bagi kami pertama kalinya untuk mengadakan Karnival Keluarga ni amatlah bertuah sebab dia mualis dapat peruntukan daripada pihak Menteri Kementerian Wilayah Persekutuan and then di bawah Parlimen Segambut. Dan untuk Subzon 4 Segambut ia meliputi Hartamas, Montiara, Taman Sri Sinar, Taman Sri Bintang dan juga seluruh Segambut. Sarah pun terlibat. Daman Sarah, maksudnya karnival ini untuk mereka berada di sekitar tersebut boleh turut hadir untuk meriahkan karnival. Okey, baik. Kita nak tahu juga antara aktiviti yang bakal dijalankan untuk program Karnival Keluarga itu nanti. So kita dah arrange, kita dah selaras beberapa permainan. Kita ada Zumba, kita ada tally match and then kita ada pun turut ada kegiatan yang dipanggil baru juga lah. Wellness, One Health Wellness. Kan? Benda ni agak baru bagi saya lah. So mungkin Puan Kara ada boleh explain more kan. Betul, yang ni sebab kami juga ada pada waktu pagi ada senaman macam Zumba dan apa yang Dato' beritahu tadi tentang satu senaman yang baru daripada Taiwan. Ia dipanggil The Oneness Health Kung Fu. Macam canggih ada kungfu. Ia termasuk macam qigong, tai chi, ada meridian points dengan yoga sekali. Dia dah bercampur. Yang ni bagus untuk orang yang nak menguruskan badan, nak nampak cantik, lebih muda. Ada juga ada orang ada sakit kepala ke, sakit lutut macam saya lah. Sekarang dah tua ni sakit sini sana kan. Yang ni bagus. Dan boleh senaman ni boleh dibuat dekat rumah juga atau dalam satu kumpulan. Kami juga ada cabutan bertuah. Ada banyak yang aktiviti-aktiviti yang menarik pada hari itu. Okey, memilih nama program sebagai Karnival Keluarga. Adakah ia golongan sasar mereka yang berkeluarga saja ataupun nama itu saja sebenarnya Karnival Keluarga, Caroli? Kalau boleh sebab yang ni kami inginlah memupuk nilai kekeluargaan. Yang ini adalah untuk keluarga tapi kalau ada daripada yang muda, remaja atau dewasa yang belum kahwin, belum ada keluarga pun datang juga. Kami akan mengalu-alukan kedatangan mereka. Lagi ramai. Sebab kami dah bertukus lumus untuk menganjurkan Karnival Keluarga ini
Dan kalau bolehlah lebih ramai orang datang untuk karnival ni. Dan dalam karnival ni, kalau penduduk adalah daripada Segambut, iaitu Parlimen Segambut yang meliputi ada banyak kawasan juga kan, Datuk? Ada TTDI, Sungai Pencala, yang tadi yang kami bercakap tu, yang Hatam Mas Mengkiara Segambut, Damansara. Ada juga banyak kawasan yang ni kalau penduduk datang boleh bagi IC dan dapat kad karnival permainan yang percuma. Kad karnival permainan. Maksudnya ada tujuanlah kenapa kad itu disediakan untuk pengunjung yang tiba di sana, Datuk? Untuk mainlah permainan karnival di situ, dapat popcorn dengan candy floss yang percuma juga. Yang ni muda tua pun suka kan. Berapa ramai nanti yang akan datang? Targetnya? Target kalau boleh lebih daripada 1,000 orang. 1,000 sebab kita tahu Segambut ni kawasan yang besar. Penduduk pun ramai. Betul. Yeah. Dan sebab pada hari itu YB Hana, iaitu ahli Parlimen Segambut, dia dah sudi datang untuk memeriahkan karnival ini. Dan kami juga telah menjemput Menteri Wilayah Persekutuan dan juga Datuk Panda untuk datang. Baik. Okey, baik. Untuk menjayakan satu karnival yang berskala agak besar walaupun ianya mempunyai pengunjung sasaran iaitu di sekitar Segambut. Tapi kita nak tahu juga siapa sebenarnya antara tulang belakang yang turut sama-sama berganding bahu, bekerjasama untuk melaksanakan karnival ini, Datuk? Dia melibatkan ramai. Kan? Kementerian, penyelidik pejabat YB, DBKL, PDRM, Bomber, in fact ramailah yang. And then kita punya komiti pun very committed untuk terus kepada program ini. And then yang banyak membantu apa ni, departemen-departemen ni kebanyakannya yang selalu berinteract dengan kita orang, dengan penduduk. Kalau di BKR banjir, dia akan turun. Kan? Polis dengan masalah keselamatan. Bomba pun masalah keselamatan. So bila kita ada event macam ni, semua akan berinteraksi. Dan mereka memanglah bagi sokongan yang sangat kuatlah kepada kami. Sangat kuat. Okey. Selepas acara ini akan berlangsung, sudah pasti rakyat ataupun penduduk sekitar Segambut akan mengenali siapa yang menjaga kawasan tersebut, khususnya dari pihak polis, bomba dan sebagainya. Selain daripada itu, apa lagi mungkin hasil yang boleh didapatkan selepas berlangsungnya karnival keluarga ini? Carol ataupun Datuk? Dia dari segi kebajikannya, kita ni lebih kepada hasil daripada itu kita akan beri kepada pihak sekolah, pihak yang masa banjir dengan yang latest sekali itu yang masa kebakaran. So kita banyak kepada kebajikan. So itu tujuannya. Dan dalam masa yang sama, kita nak keluarga-keluarga di bahagian-bahagian Segambut tu bersamalah mengenali saling satu sama lain. Because saya dekat Hatam Mas, macam Puan Cara di Mokira. Kan? Ada AJK lain daripada Sri Sina. So kita nak semua family ni together. Dan juga kalau ada penduduk-penduduk daripada kawasan lain yang bukan daripada kawasan Segambut, Parlimen Segambut, boleh datang juga untuk dia terbuka. Dan mereka hanya bayar RM3 untuk setiap permainan karnival. Antara permainan yang disediakan untuk pengunjung ada permainan-permainan semua ni dianjurkan oleh individu-individu atau satu kumpulan. Dan kami ada satu pertandingan. Pada hari itu tengok siapa ada booth yang paling cantik, ada game yang paling popular. So ada bermacam-macam yang kami nak bagi tentang pertandingan ni supaya ada orang ramai akan datang untuk tolong kita. Maksudnya hasil daripada jualan tiket dan sebagainya itu akan disalurkan kepada tabung kebajikan bagi membantu mangsa kebakaran dan juga mangsa banjir. Baik, Datuk, mungkin akhir sekali kita nak war-warkan pada waktu ini kepada penduduk sekitar Segambut khususnya untuk datang memeriahkan karnival keluarga. Silakan, Datuk. Terima kasih. Kalau boleh, sesiapa yang menyaksikan dapatlah meramaikan atau menghadirkan diri kepada karnival keluarga tersebut, di mana kalau lebih ramai pun lebih elok. Lebih bagus kan? Lebih bagus. Dapat memeriahkan kita punya karnival ini.
Yalah, sebab kami kan bertungkus lumus untuk menganjurkan karnival keluarga ini. Sangat berbazirlah kalau pada hari itu tak ada orang datang. Sebab yang ini semata-mata untuk komuniti dan untuk kalangan masyarakat. Baik, ada baik. Facebook ataupun media sosial yang boleh diikuti untuk dapatkan maklumat lanjut? Ada untuk penonton-penonton. Ada satu yang kami ingin bagi kepada penonton-penonton di SPM pada hari itu, iaitu 16 hari bulan November. Kalau anda datang ke karnival kami, hanya bercakap kata laluan SPM, anda boleh dapatkan satu kad karnival permainan yang percuma. Kami akan bagi SPM untuk 100 penonton yang pertama yang datang. Okey, terima kasih. Ini adalah satu penghargaan sebenarnya. Maksudnya kita tahulah dia tuntut SPM pagi itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Datuk dan juga Carol hari ini bersama kami untuk kongsi berkenaan karnival keluarga yang akan berlangsung pada 16 November depan di SMK Sri Hartamas. Okey, baik. Kita nak ke